Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi takfinil mayyit. Fasal dalam pembahasan mengenai pengkafanan mayyit atau jenazah. Hukum mengkafani ini wajib dilakukan kepada orang Islam ya, dan juga kepada orang kafir selain harbi. Zimmi lah kita sebut. Adapun kafir harbi ini tidak boleh dan tidak perlu untuk dikafani. Jadi kalau misal teman-teman nanti ketemu kafir harbi, contohnya seperti tentara Israel, kemudian teman-teman dapat rezeki untuk bisa membunuh mereka, bagaimana cara memperlakukan jenazahnya ini? Sorry, maksud saya bukan jenazah. Bagaimana cara memperlakukan sampah ini? Ya kita perlakukan sebagaimana sampah pada biasanya. Ambil kresek, sak ya mungkin, masukkan aja ke dalam sak, habis itu buang di tempat yang sekiranya dijauhi oleh orang, yang sekiranya nanti baunya itu tidak mengganggu orang-orang sekitar gitu. Atau kalau kegedean yang masukin sak, cincang dulu, masukin gini, buang. Ini kejum, yes. Saya kemarin baca komentar ada orang yang bilang, oh kasihan ya jadi kafir harbi. Ngapain teman-teman kasihan? Mereka juga kasihan sama saudara-saudara kita. Mereka memperlakukan saudara-saudara kita layaknya sampah. Bro, gak usah kasihan sama orang yang jahat sama saudara kita. Hah? Gak usah kasihan. La'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat setiap orang-orang yang menentang agama Allah ini dan membantai saudara-saudara kita di Palestina. La'natullahi alaihim. Heran saya ada orang bilang kasihan ke mereka. Heran. Taknya kemana? Saya kemarin baca komentar. Kasihan jadi kafir harbi. Kasihan. Kasihan. Allahul musta'an. Jadi buang aja. Dibuang aja. Buang, kita perlakukan mereka layaknya sampah. Kalau kafir dhimmi gimana? Kafir yang baik-baik. Kita hormati mereka. Makanya saya kemarin bilang, kalau kafir dhimmi, kafir yang baik-baik, selain harbi, kita wajib bagi kita untuk melakukan dua hal. Haram mensolati, itu jelas. Ya. Tapi untuk memandikan dan menguburkan, bukan, maksud kami. Kalau menguburkan dan mengkafani, maka itu wajib. Memandikan boleh. Memandikan boleh, bukan wajib. Adapun mengkafani dan menguburkan itu hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita, suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang Yahudi, jenazah Yahudi sedang digotong. Rasulullah berdiri di samping jenazah Yahudi yang digotong. Awalnya Rasulullah duduk, berdiri. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai alasan Rasulullah berdiri. Cuman, yang paling masyhur ini menunjukkan bahwasannya alasan Rasulullah itu berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang digotong, itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah pun masih menghargai mereka sebagai makhluk hidup. Jadi teman-teman, ini Islam. Ada yang baik sama kita, kita baikin. Ada yang jahat, kita gak boleh diem. Makanya, ada sebagian ulama yang sempat membahas bahwa karakter orang Islam itu membalas sama orang kafir ya, bukan sesama muslim dan muslim, enggak. Sama orang kafir membalas, bukan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, enggak. Ditampar pipi kanan balas. Wa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, perangi balik, bukan diam. Jadi muslim cute gitu, enggak. Apa? Kenapa kita bahas itu? Kita sekarang bahas tentang mengkafani jenazah. Sebel saya baca komentar sebagian dari kalian itu. Aneh-aneh. Kasian. Nggak pernah lihat video-video. Udah. Stop. Gak usah ngomong lagi. Baik. Aqallul kafani thawbun ya'ummuhu. Paling minimalnya kafan adalah thawbun. Adalah satu kain ya, ya'umuhu, yang menutup seluruh tubuhnya, jami'a jasadihi, seluruh tubuhnya kecuali wajahnya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berihram, itu saja. Adapun selain dari itu, mau laki-laki mau perempuan, mau besar mau kecil, mau baligh mau tidak, mau muslim atau dhimmi, wajib hukumnya minimal ditutup dengan
satu kain. Satu kain yang seperti apa? Satu kain yang menutup warna kulitnya. Sebagaimana pakaian yang bisa dia pakai selagi hidup. Sehingga kalau laki-laki ditutup menggunakan kain kafan dari kain sutra, maka tidak boleh, haram. Maka tidak boleh, haram. Kalau perempuan dikafani dengan kafan sutra, maka boleh. Nah, saya tadi bilang, thawbun ya'umuhu, minimal ada satu kain yang menutupi. Ini kapan? Kapan ini kemudian menjadi minimal? Pertama, kalau sang mayat, sang jenazah itu berwasiat. Berwasiat kepada yang hidup, tolong kafani saya dengan satu lilitan saja. Maka wajib. Atau kalau ketika sang mayat itu ternyata punya hutang, hutangnya banyak banget tuh. Sampai-sampai para ulama atau para penuntut hutang itu bilang ke keluarganya, kami gak ridho, duit kami ini tiba-tiba dipakai untuk nambah kain kafannya. Gak boleh. Maka dia cukup untuk menggunakan satu kali lilitan saja dan tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ini sebenarnya ada perinciannya. Nanti ada kasus hak Allah, kemudian hak mayit, kemudian hak ahli waris, kemudian hak ulama. Cuman kita sekarang lagi ngaji safina, bukan ngaji kitab gede-gede. Cukup sampai di situ. Sehingga ketika ternyata tidak ada wasiat dari sang mayat atau tidak ada hutang yang dimiliki oleh sang mayat yang kemudian membuat para penuntut hutang tadi itu tidak rela untuk ditambah, maka apa yang harus dilakukan? Minimal jadi 3 kali lilitan. Minimal menggunakan 3 kain. Jadi kalau semisal kita mau pakai bahasa yang berbeda, minimal itu 3 lilitan, 3 kain. Tapi kalau sang mayat itu ternyata punya wasiat atau ternyata dia punya hutang, kemudian orang-orang yang menghutangi tadi itu tidak ridho, atau mungkin dia menggunakan kafan dari tempat wakaf di mana sang pewakaf tadi itu gak bilang 3, maka dia harus menggunakan satu lilitan sahaja. Fahimtum? Baik. Kemudian selanjutnya, wa akmaluhu lirrajuli, dan paling sempurna dari sisi pengkafanan terhadap seorang laki-laki adalah thalathu lafa'ifah, adalah menggunakan 3 lilitan. Adapun kalau semisal sudah lebih dari 3 lilitan, maka kita lihat, kalau lebihnya itu lebih dua ini 4 atau 5, akhirnya jadi 5 lilitan, maka hukumnya menjadi khilaful aula. Gak makruh, tapi khilaful aula. Khilaful aula maksudnya apa? Lebih dianjurkan, jangan. Cuman kalau semisal sudah lebih dari 5, maka hukumnya menjadi makruh. Atau bahkan bisa saja menjadi haram, menurut perbedaan para ulama. Jadi yang paling bagus gimana? 3 saja cukup. Itu kalau cowok. Kalau cewek gimana? Walil mar'ati, dan bagi seorang perempuan, qamisun, gamis, kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Wa khimarun, dan khimar, kerudung yang digunakan untuk menutupi kepalanya, pakai itu. Wa izarun, dan menggunakan sarung, sarung yang menutupi pusar sampai lututnya. Wa lifafatani, dan menggunakan dua kain pembungkus, dua lapis kain kafan. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa caranya itu kurang lebih ya. Pertama itu dililitkan menggunakan sarung, ya. Habis itu menggunakan pakaian panjang. Habis itu menggunakan kerudung. Habis itu menggunakan dua lapis kain. Apakah boleh mengkafani? Nah, dan para ulama, ini kelanjutan. Dan para ulama menganjurkan kain kafannya tadi itu menggunakan warna putih. Kalau gak ada warna putih, apakah boleh? Boleh. Pakai kain apapun, boleh. Kain batik, boleh. Kain apa lagi? Pokoknya segala macam jenis kain pun diperbolehkan. Diperbolehkan. Cuman yang paling bagus itu adalah kain putih. Dan dianjurkan oleh para ulama, kain yang paling bagus itu diletakkan di bagian paling luar. Karena sebagaimana orang hidup itu baju jelek-jeleknya ditaruh di dalam, baju bagusnya ditaruh di luar. Kaos kutang,
celana dalam, masa ditaruh di luar, ditaruh di dalam kan? Nah, sama, orang meninggal pun harus kita perlakukan sebagaimana orang hidup. Kita perlakukan mereka sebagaimana orang hidup, kita kasih pakaian terbaiknya, kain terbaiknya itu di bagian paling luar. Gitu. Habis itu ditali di beberapa sisi, dan saya dapat ilmu baru. Jadi saya itu kan beberapa kali ya nemenin jenazah ya. Dan jenazah itu tergantung seberapa gemuknya ternyata jumlah talinya. Biasanya itu mereka ditaruh sini, taruh sini, kemudian di sini satu, kemudian di sini satu di bawah. Cuman saya pernah menghadapi jenazah yang gemuk banget, sampai-sampai jumlah lilitannya itu banyak dari ujung atas sampai bawah. Karena gemuk banget. Dan ketika sudah dimasukkan ke dalam ke makam, itu lilitannya dilepas biar gak jadi pocong. gak ada teman-teman, gak ada pocong itu. Semua setan-setan yang kalian lihat itu adalah bukan manusia yang sempat hidup kemudian jadi pocong. Enggak, itu memang jin aja menyerupai. Jadi ketika teman-teman ini ngelihat ada kuntilanak, ada pocong, ada tuyul, apakah itu berasal dari orang yang arwah yang penasaran? Jawabannya enggak. Orang meninggal mah meninggal aja, gak ke dunia buat nakut-nakutin kita dia. Cuman orang meninggal tadi itu bisa saja ada setan atau jin yang menyerupakan tubuhnya, menyerupakan wajahnya sebagaimana orang yang meninggal tadi itu. Atau kemungkinan yang berbeda adalah orang yang ngelihat tadi itu ngarang aja. Ngarang. Banyak dan banyak banget orang ngarang. Aku tadi ngelihat ini. Aku tadi ngelihat. Ngarang. Begitu teman-teman. Sebenarnya kuburan itu part paling seremnya itu bukan karena di situ banyak mayat, bukan karena arwah dan sebagainya. Kan hakikatnya mayat ya mayat. Jenazah tuh gak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jenazah itu kan sudah menjadi benda mati dia. Sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi bergerak dan tidak bisa mengkacaukan kita, tidak bisa memberikan bahaya kepada kita. Part paling serem di kuburan, kalau misal teman-teman nanti kuburan nih, bertadaburlah. Lihat tuh mayat-mayat yang sedang berada di dalam kuburnya. Kuburan itu adalah tempat mengubur mimpi-mimpi. Kuburan itu adalah tempat menguburkan mimpi-mimpi. Berapa banyak di antara kita yang kemudian berharap ingin menjadi A, ingin menjadi B, ingin membangun sekolah, ingin bangun bisnis, ingin punya pasangan cantik, ingin punya pasangan tampan, ingin punya kuda, ingin punya ini, ingin. Tiba-tiba, sebelum semuanya terrealisasikan, tiba-tiba Allah wafatkan. Dan semua harapan-harapan itu ikut terkubur bersama jasadnya. Itu part paling serem. Maka tentu saja saat kita sedang berada di kuburan, itu yang perlu kita pikirkan. Maka jangan sia-siakan energi kita untuk benci sama orang, untuk ngata-ngatain orang, untuk julitin orang, untuk baper sama perkataan orang. Perlu bagi kita untuk kayak fokus. Fokus sama diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri sebagaimana yang Allah ridhai. Itu. Tujuan kita ke kuburan itu teman-teman. Tujuan kita ke kuburan itu bukan untuk minta-minta sama yang sudah meninggal. Gak ada. Salah. Kalau teman-teman minta sama yang meninggal itu gak bisa ngasih apa-apa. Gak bisa. Tujuan kita ke kuburan ngapain? Pertama, kita mendoakan. Mendoakan yang meninggal. Dia yang butuh sama doa kita. Bukan kita yang butuh sama doa dia. Yang kedua, adalah kita untuk mengingat kematian. Mengingat hal-hal semacam tadi itu. Salah satu, kemarin saya itu belum pernah masuk ke dalam liang lahat sampai nguburin gitu. Cuman kemarin ketika bibi saya meninggal, nenek saya meninggal, saya itu pas selalu berada di posisi kuburan. Dekat kuburan, bibir-bibir kuburan itu. Dan saya lebih banyak sedihnya ketika saya melihat jenazah nenek saya, jenazah bibi saya itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Benar-benar kayak, ya Allah, ini akhir manusia ya. Akhir kita tuh begitu doang. Itu akhir-akhir kita tuh kuburan yang sempit itu. Dimana kita mengharapkan popularitas, kita mengharapkan ini itu.
lahir di situ tuh. Tuh, ya Allah. Dan Allah, makanya saya tuh pengen di momen yang berbeda saya akan masuk ke liang lahat untuk lebih bisa merasakan feel-nya melihat. Dan ini perintah Rasulullah. Rasulullah itu memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Kalau kita gak ingat mati, kita akan bermaksiat sebebas mungkin. Tapi kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, maksiat kita akan terkontrol. Allahumma musta'an. Semoga Allah mudahkan sakaratul maut kita. Semoga Allah Allahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.